bahwasanya ada tagar Indonesia terserah. Suka-suka kalian semua. Kalian mau keluar mau enggak terserah. Karena apa? Hari ini di Indonesia sudah lebih dari 1000 orang yang terpapar corona. Namun segala upaya pemerintah tidak diindahkan oleh warga masyarakat. Sehingga para medis, khususnya para medis, sampai mengeluarkan Indonesia terserah. Mereka sangat capek, Pak. Mereka capek-capek. Terutama juga dari rekan-rekan TNI Polri. Mereka berjaga sampai ada kejadian di Surabaya kemarin. Ya kan, kita sudah tahu viral semuanya. Apa yang akan dibuat oleh Indonesia kalau Indonesia terus seperti ini, akan Indonesia akan seperti Ekuador. Mayat bergelimpangan terkena corona.